Pasukan pertahanan Israel masih terus melancarkan serangan rudal ke wilayah Gaza, Palestina. Terbaru, serangan besar-besaran masuk ke area kamp pengungsi Jabalia di jalur Gaza. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 14 November 2023. Dapat dilihat dalam rekaman, imbas dari serangan yang dilayangkan Israel membuat kamp pengungsi Jabalia seketika luluh lantak. Disebutkan dalam keterangan unggahan, 12 rumah alami kerusakan parah. Tampak dalam rekaman, para warga sibuk melakukan evakuasi pada malam hari. Saluran Telegram Arab melaporkan bahwa 31 orang tewas dalam serangan itu dan puluhan lainnya terluka. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.